3 sesuai dengan arahan Pak Wali, itu jalur pedestrian Margonda Raya harus sudah selesai. Nah, itu beberapa hal yang dibahas hari ini, kesepakatan antara OPD-OPD yang terkait dengan penanganan kemacetan, termasuk juga untuk penataan simpang Sengon dan juga simpang Ramanda. Jadi simpang Ramanda tahun ini dilakukan pembebasan lahan, simpang Sengon juga dilakukan pembebasan lahan. Tahun depan itu sudah penataan simpang Sengon sudah pembangunan. Jadi akan ditata juga sungai Kali Cabang Tengah, nanti agar menjadi satu kesatuan.